سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى كن سعيدا كن فريدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Sehingga waktu-waktu kerja kita masih kita sempatkan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib menyampaikan pesan takwa. Pesan ini baik ditujukan kepada diri khatib sendiri pun juga kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan upaya kita melaksanakan segala perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian semoga kita termasuk kelompok golongan muttaqin, kelompok orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ramadan telah berlalu, telah meninggalkan kita. Tentunya insyaallah masing-masing kita membawa nilai-nilai ketakwaan untuk menghadapi kehidupan-kehidupan kita berikutnya. Salah satu di antara nilai-nilai dari ketakwaan itu adalah amal soleh yang tentunya akan terus berlanjut kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amal soleh adalah merupakan dari
amal kebaikan yang kita laksanakan berlandaskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga amal soleh tersebut tentunya bermakna, bernilai, dan akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan-kebaikan. Bahkan pahala rahmat Allah akan disediakan untuk mereka. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang beramal, melakukan amal soleh, baik dari laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah, akan kami berikan kepada mereka kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan untuk mereka akan kami berikan balasan berupa pahala yang terbaik dari apa yang mereka kerjakan. Quran surah An-Nahl ayat 97. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, berkenaan dengan amal soleh, maka apabila kita melakukan dengan keikhlasan, dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari ayat ini yang tadi dibacakan, maka akan ada dua hal yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah, dan yang kedua adalah ganjaran pahala yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, untuk kehidupan yang disebut dengan hayatan thayyibah, ada paling tidak ada tiga ciri atau tiga landasan yang disimpulkan oleh para ulama bahwa kehidupan yang disebut dengan hayatan thayyibah itu memiliki tiga ciri atau tiga landasan. Yang pertama, kehidupan yang hayatan thayyibah itu adalah kehidupan yang senantiasa berlandaskan kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kehidupannya tidak ada ilah kecuali Allah yang roh, yang hanya disembah, yang hanya dimintai pertolongan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan ilah kecuali Allah. Di dalam kehidupan sehari-hari tentunya hanya Allah yang dia minta pertolongan, dan hanya kepada Allah dia menyembah, bukan melakukan kemusyrikan-kemusyrikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Karena Allah adalah Esa, karena Allah adalah Ahad, tunggal, tidak ada sekutu baginya. Di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 162 yang biasa sering kita dengarkan, ayat tersebut berbunyi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Rabb, Tuhan seru sekalian alam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian hayatan thayyibah yang kedua adalah yang berlandaskan kepada makanan, minuman
yang setiap kali dikonsumsi adalah yang halal lagi baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, hai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di muka bumi ini yang halal lagi baik, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tentunya makanan, minuman yang kita konsumsi setiap hari adalah yang halal lagi baik. Yang halal bukan yang haram, baik zatnya maupun cara mendapatkannya. Kita lakukan secara halal. Kemudian yang baik atau yang thayyibah tentunya adalah zat makanan tersebut yang dibutuhkan, yang mengandung gizi, nutrisi yang terbaik bagi tubuh kita, sehingga untuk orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum binnas. Sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah mereka yang senantiasa bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tabrani dan Imam Ad-Darqutni. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita mengetahui bahwa sesungguhnya harta yang ada pada diri kita mungkin ada hak orang lain, dan tentunya sebagian dari rezeki yang ada pada kita, kita tentunya dengan ikhlas hati memberikan kepada mereka yang memerlukan. Termasuk tempat ibadah sholat kita, masjid ini tentunya masih memerlukan sumbangan-sumbangan para dermawan. Oleh karenanya, mari kita senantiasa untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk pembangunan tempat ibadah kita ini. Demikian juga ada saudara-saudara kita yang masih tertimpa musibah banjir, contoh di Kota Baru dan Tanah Bumbung. Mereka yang saat ini masih juga mendapatkan musibah banjir. Oleh karenanya tentu kita doakan dan kita bantu mereka dengan semampu kita. Dan tidak kalah pentingnya lagi, sangat menyedihkan, saudara-saudara kita di belahan dunia, saudara-saudara kita kaum muslimin dan kaum mujahidin Palestina yang berjuang untuk mempertahankan hak mereka, tanah air mereka, kebebasan mereka untuk beribadah, dianiaya, direnggut, dirampas, bahkan mereka dibunuh nauzubillah min zalik oleh kaum Zionis Israel. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kita bersama-sama mendoakan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pembelaan kepada mereka, memberikan kemenangan atas perjuangan mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka kembali berupa tanah air mereka yang senantiasa, yang selalu dijajah oleh kaum Zionis Israel. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah singkat kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa ja'alil mawta rahatan lana min kulli syar. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal-mujahidin fi Palestine. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal-mujahidin fi Palestine. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Wa ambudanil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه.